Ish. Roommate dia buat hal. Okey ke kalau dapat roommate yang tak sama bangsa? Kalau dapat dari negeri lain pun okey ke? Ke memang nak satu negeri, satu bangsa je? Roommate ni pilih sendiri ke orang pilih kan? So hari ni kita bercakap pasal macam mana kita nak pilih housemate atau roommate. Bukan soulmate, okey? Mungkinlah dari housemate ke roommate ke jadi soulmate kan. Kita tak tahu akan datang kan macam mana. So hari ni Zati akan bagi tahu korang macam mana kalau korang baru first time datang KL. Contohlah korang dari Johor. Korang baru first time datang KL. Lepas tu nak cari rumah sewa, nak cari bilik sewa. Macam mana kan nak tengok perangai bakal mate-mate kita nanti. Tu Zati akan bagi tahu sekejap je lagi. Dan Zati juga akan bagi akan Zati dah buat pun, bukan akan, Zati dah buat pun beberapa call dengan kawan-kawan classmate, kawan-kawan campus kita dekat luar sana. So kita nak tanya diorang lah macam mana diorang pilih housemate atau class atau roommate diorang. Sama ada diorang okay ke tak kalau housemate atau roommate diorang tu lain-lain negeri ke macam mana ke. So hari ni Zati dapat seorang caller daripada warga campus kita. So kita nak tahulah macam mana dia pilih roommate dia. Dia tak kisah ke kan. So hello, kita ada. Hai, nama saya Rafida. Daripada mana? KPGUC Healthcare University dekat Nilai. Oh, so Rafida, Rafida duduk rumah sendiri ke? Duduk hostel ke? Macam mana? Duduk hostel. Oh. Duduk sampai Isnin sampai Jumaat lah biasanya. Okay, macam mana Rafida mesti ada roommate kan? Of course hostel ada roommate, betul tak? Okay, so roommate Rafida ada berapa orang? Satu rumah lah kiranya. Satu rumah. Boleh lah satu rumah ke satu bilik. Oh, kalau satu rumah ada 6 orang. Untuk bilik kita share 2 orang. Oh, so sekarang ni Zati nak tanya Rafida kan? Roommate Rafida, roommate yang satu negeri ke? Lain. Lain? Bangsa? Bangsa? Bangsa sama. Bangsa Melayu lah. Okay, so Rafida housemate ke roommate ke pilih sendiri ke macam mana? Ke orang yang pilih kan? Kita pilih sendiri. Oh, pilih sendiri. So macam mana Rafida pilih roommate tu sendiri? Macam mana kita orang biasa, dah biasa dari sem 1 lah. Oh. So macam tak tukar lah sampai sekarang. Oh, sem 1 tu orang pilihkan ke memang pilih sendiri? Memang kita dah decide untuk pilih sendirilah macam tu. Oh, so apa yang dipandang kalau nak pilih roommate tu sendiri? Macam mana? Macam dia ni tak kisah ke kalau dia ni lelaki ke, dia ni Cina ke, macam mana? Oh, kalau saya tak kisah kot. Dia bangsa apa ke, saya tak kisah. Sebab macam kalau kita share roommate dengan lain-lain orang pun macam kita boleh belajar sendiri. Macam mana nak handle dengan macam-macam orang kan? So macam pernah ada case tak dengan roommate sendiri sebelum-sebelum ni ke? So far tak ada kot. Semua boleh tolerate masing-masing lah. So memang sukalah roommate sekarang ni? Boleh lah. So Rafida memang tak kisahlah. Sebab macam setengah orang kan, kalau dia pilih roommate, dia akan pilih yang okay, kena satu jantina, kena satu orang kata Melayu dengan Melayu. So Rafida tak kisah ke? Macam nanti takut orang pandang macam Rafida pilih roommate Cina. And then dia pun macam, kenapa Cina? Melayu kan ada banyak. Macam tu. So Saya memang tak kisahlah benda tu. Benda tu macam benda simple lah. Tak perlu nak dibuat serius sangat. So memang okey lah kan roommate mana-mana pun. Tak kisah pun. Okay, andai kata kalau satu hari roommate Rafida yang kira macam Rafida tersalah pilih roommate lah. Kan? So apa yang Rafida akan buat? Buang dia ke macam mana? Untuk lebih berhati-hati lah untuk next time. Untuk pilih roommate yang pastikan yang tak sama roommate dengan orang yang sama tu. Okay, so thank you Rafida. Okay.